Jangan bilang kamu lari. Iya, enggak dapat. Hai hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama Lain Ganggu Anjay, bersama gue Bang Dulus. Oke, di kali ini kita akan melanjutkan tentang dead hike ya. Jadi sebelum kita lanjut ke dead hike, gue minta maaf sebelumnya guys, karena gue udah sibuk di real life. Jadi kemungkinan gue akan ngupload video seminggu sekali lah, paling lambat, itu paling lambat ya. Paling cepat gue ngupload ya bisa seharian, satu hari sekali sih, tergantung aja kondisi. Tapi gue gak bakal lebih dari seminggu, satu video itu gak bakal lebih dari seminggu dah. Nah sebelumnya kita energizer dulu ya, sebelum kita masuk ke detail ya, lanjutan yang kemarin ya. Ini kita di suffer terus ini yang mana lagi nih ya, gue bingung nih yang mana nih, karena ada dua soblet. Gue masuk di Herald aja deh. Ini Herald, Dekres Herald aja. Terus gue masuk di KSG Snow itu, gue masuk di konsentrasi ya. Oke, sudah perlengkapannya. Gak lupa kita nyiapin bab. Gue udah nyiapin babnya. Nggak perlu kayaknya, udah ada di sini tuh kan, udah ada. Nah terus sekarang kita ngambil ini barang tempo, karena kita harus prepare ngetempo ya. Kalau kalian mau kuat-kuatan, keluarin ini asli, demek asli kalian, energizer sama ngetempo ya. Nah di sini gue ambil 3, terus di sini gue ambil 1 deh. Upgrade di sini gue ambil 1, karena gue di sini belum ngambil beli ya. Di sini jatah harian kalian jangan lupa, ingat jangan lupa pokoknya kalau ngambil nih. Oke. Lah nggak cukup goldnya, lupa. Astoge, nggak cukup guys, jadi kita ambil aja yang di rumah kali ya. Gue kagak lihat, anjay. Ternyata enggak cukup goldnya, kayak cinta kalian ke doi ya, enggak cukup kalau cuma modal cinta doang. Kita ambil lagi, jadi kita balik, kita ambil upgrade. Oke, udah selesai, dan sekarang kita langsung masuk ke inti permainan. Jadi di sini gue langsung ke old sport school, kita lanjutin ya. Nah di sini gue bawa dua senjata sebenarnya sih, KSG B5 sama, ya itu kalian tahu deh, AN kaleng. Ntar sebelumnya kita reload dulu. Ini kenapa dah, kok perasaan gak enak ya kalau main di FPS low ya. FPS low, salah, maksudnya FPS. Gila berat banget anjir. Gue nggak biasa guys, sumpah gue nggak biasa main di yang kayak gini. Gue lebih main tuh ke smooth sama high boleh deh. Jadi kalau grafik gue kalau di mobile itu kalah ya. Jadi gue lebih baik kayak gini nih, kan enak. Kalau kalian, karena kalian penonton, kalian nggak bisa merasakan ya sensasi gerakannya. Quick reload. Oh, ternyata penuh. Oke. Kita ngetempo dulu, jangan lupa enchant. Jadi di sini gue udah dapat yang grade 4 ya, karena gue udah bisa black mire, gue dapat di situ. Dan ini armornya kita tambah kita like. Kalau jadi guys, kalau jadi ya, ini jadi video terakhir gue di Dead Hike season 4, karena gue udah ngeliat, udah tahu di mana bakal ngestaknya, dan ini bisa jadi yang terakhir. Gue lupa, kita backcam dulu. Satu yang pasti kalau dead hike kalian jangan lupa. Gue kok ngomong-ngomong gak pakai anu ya. Tuh kan gini kan ganteng. Satu yang pasti kalian jangan lupa, yaitu di kesini. Siapa tuh? Oh, Ferdian. Emaknya, camp.
ini jangan lupa kalian like, karena setiap like ini max HP bertambah 12%, yang ini bertambah 12%, apa nih, attack power, dan di sini apa nih, nggak tahu, reduction, ya itulah pokoknya. Oke, kita gas kuy. Gue udah ngetempo tadi ya, langsung kita ke sini. Dan kemarin kita sampai di 85 toh, sekarang kita lanjutin di 86 ya. Jadi di sini disuruh generator lagi. Generator mulu dah. Jauh lagi generatornya. Alah. Cepat, cepat. Cepat. Oke, yang dua di atas. Kalian lewatin aja zombinya. Gak usah banyak cincong. Dan kalian standby di sini ya. Jadi yang di bawah itu kalian habisin. Dua peluru enggak tuh? Itu kenapa kepalanya menghilang? Kayak hati lo yang pernah hilang ke dia, anjir. Ini ngapain ngikutin ya? Gue diteriakin screamer enggak tuh? Nah, kan dia balikan. Ya udah, kalau lo balik gue pasang lah. Oke, lanjut. Gue lebih senang pakai ini anjir daripada pakai saw blade. Tuh diteriakin, gak ada akhlak. Jangan lupa dicari, dihabisin. Ditungguin gak tuh? Oke. Oh, anjir, caps lock gak tuh? Kayak otaknya yang udah caps lock tapi gak ada isinya anjir. Oke, kita lari ya. Disuruh lari. Ah, lo seneng banget ngeliatin gue anjir. Oke, selesai. Jadi itu buat floor 86, kita ke 87 ya. Cross the corridor, remember gunshot will alert infected there. Apaan ya? Ini yang mana ya? Gue bawa AN buat jaga-jaga ya. Siapa tahu domek gue breakedet anjir. Ini kita disuruh nyalain generator ke lantai 2. Lantai 2 depannya lapangan basket. Gas kuy. Bisa lama-lama. Oke, yang di sini kita lanjut. Jangan lupa seperti biasa naik di atap. Tapi jangan doi yang lu naikin ya. Naiknya cukup di atap apa nih? Rak lemari. Loker. Naik ke atas loker, jangan naik ke atas doi. Terus kalian lari seperti kalian lari dari kenyataan, guys. Seperti kalian lari saat melihat dia bersamanya. Anjay, jadi curhat. Lanjut terus lari. Ini kemana nih? Oh, kelewatan. Sorry, gue nggak fokus kan gara-gara kebanyakan doi-doi. Aduh, ada lagi. Ya udahlah, kita naik di atas ini. Kita habisin. Udah, nggak ada. Itu biasa dari sini sering keluar loh. Ini kagak ada ya? Kagak ada, guys. Oke, lari anjay. Oke. Kita masuk ke floor 88 ya. Ini ngapain lagi nih? Waduh. Lu ngapain, Bambang? Mau meluk-meluk. Ya, pintunya sebelah sana enggak tuh? Panas, woi, panas. Ini disuruh ngapain sih? Eliminate all. Oh, nggak apa-apa, kalian naik aja. Aduh, naik aja lah, pokoknya di sini. Ledakin kalau bisa, habiskan. Kalian pakai toksin juga nggak apa-apa di sini. Silahkan kalau mau pakai toksin ya. Yang penting di sini disuruh ngabiskan. Susah amat.
posisinya nggak bagus. Ada zombie yang suka lempar-lempar batu lagi. Lu banyak banget kambing. Pulang sana. Pulang. Wah, habis pelurunya, nggak lihat. Oke. Tetap kena ya. Harus di atas berarti. Oke. Habiskan sampai 35 ya. Kalian bisa lihat tuh gue baru berapa itu. Baru 25. 10-nya biasanya ada di sini sih. Oh, 26, guys. Mbak, anjay, ada ini ternyata. Lu ngapain mau meluk gue? Gak boleh. Dia langsung di situ enggak tuh? Dua peluru loh, guys. Udah gue udah ngetempo, udah energizer, masih aja dua peluru. Loh, kurang satu. Gue tahu satunya di mana. Di sini nih biasanya satunya nih. Tuh kan. Jadi lari terus. Kalau sudah selesai, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kayak lu suka ninggalin dia saat lu main game. Jadi kalau bisa dia diajak juga, anjay. Oke, lanjut. Ini lantai floor 89 ya. I hate this floor. Why? So English, anjay. Karena kita disuruh jagain ya, eliminate semuanya plus ngejagain. Kalau gue udah disuruh ngejagain, gue di sini standby-nya sih biasa. Aduh. Ini gue paling benci lantai yang 89, sumpah guys. Gue ganti ke sini deh. Ini dari tiga arah ya, keluar ya. Tuh, kalau yang sana keluar, di belakang gue keluar juga tuh. Jadi jalan satu-satunya kalian naik di atas sini sih. Kalau gue bilang, karena yang sana mereka fokus ke sana itu. Habis nggak tuh? Alah, lu screamer seneng betul nyakin gue ya. Wanjay, jatuh nggak tuh gue? Nggak ada akhlak dong. Lu nggak ada arahang anjir. Habisin ya. Aduh, nggak bisa loncat gue, guys. Tandanya kita disuruh makan dulu. Peluru, peluru, ingat peluru. Alah, nggak sempat dong. Gue bingung aja di sini. Tuh, gue malah dikejar. Oh, udah tembus ternyata. Gue nggak dikasih kesempatan buat ngereload anjay, kayak pemenang. Oke. Itu. Jangan kasih ampun. Anjir. Disundul terus ini, nggak ada akhlak ini. Zombie kampang. Rip aim, guys. Oke, itu bos 2 udah di bawah. Jadi kita disuruh ngabisin. Jadi diem aja dong mereka. Kalau udah keluar yang ini aman biasanya. Shield gue nggak muncul. Lambat shield gue munculnya, guys. Aduh, diteriakin nggak tuh. Oke, selesai. Jangan lupa nge-reload.
Shield gue nggak muncul, guys. Lambat kali. Oke, komplit. Sekarang kita ke bosnya. Tapi kita isi darah dulu. Oke, kalau sudah shield juga udah mulai bertambah dan di sini gue mau makan deh. Tadi gue lupa udah makan apa belum. Oke, kita select floor dan kita ke floor 90. Kita lihat 90 ini. Ini yang di mana ya? Oh, di anu. Lawan bosnya Power Plant. Mampus dah gue. Di sini gue setengah mati ngelawan dia, guys. Ini deh. Jangan lupa ini deh kalau kalian ngelawan. Nih. Kalau setiap kalian ngelawan bos, kalau bisa kalian bawa itu deh. Oke. Oke, itu kan. Jangan bilang kamu lari. Enggak dapat. Kalian harus pintar-pintar baca ya. Biasanya dia meloncat nih. Gue dikejar tuh kan, udah hilang kan. Muzzle-nya tak berfungsi gara-gara masih nge-reload. Masih nge-reload, masih anu cooldown. Yah, gue pakai itu, bentar gue dikejar nih. Lihat nih. Tuh, kan? Salah, turun kalau dia loncat gue biarin aja dulu ya. Mati ngana. Tewas dia, guys. Oke, selesai. Dan gue kemarin sampai di floor 91 ya. Sebenarnya gue udah sempat nge-record sih. Cuma karena kemarin memang combat 70 stucknya di 91 semua, guys. Setengah mati di 91. Nggak ada tambahan damage, nggak ada tambahan apa-apa. Nah, tapi gue coba deh. Ini bisa nggak ya berhasil? Boros banget anjir energinya tuh nah. Oke, nggak usah gini, kita nggak usah pamerin. Kita reload dan kita ke 91 ya. Jadi gue betul-betul stuck di sini kemarin sampai shield gue habis. 5 kali pun gue coba nggak bisa tembus, guys. Ketika awal-awal kemarin. Jadi di sini untungnya gue udah tahu ya. Dia kuncinya itu di tengah. Siapa yang teriak? Yah, dia teriak nggak tuh? Yang muncul terus lah zombie-nya kalau dia teriak, Bambang. Udah stop lu teriaknya. Zombie-nya tuh nggak bakal habis. Yang ini juga nih. Tuh. Anjay. Berapa peluru itu, woi? Gila. Nggak ada akhlak. Padahal level 66 loh. Kayaknya betul-betul stuck di sini lagi kita, guys. Dua peluru loh. Benar-benar dua peluru, guys. Ini jangan lupa pokoknya habisin semua.
banyak amat nih kayak. Wah, semuanya pada kesini dong. Ya, dia juga kesini enggak tuh. Oke, jangan lupa yang itu dihabisin dulu, karena itu yang paling berisik guys, sumpah. Sisa 3 ya. Nah, kuncinya itu di sebelah sini guys, di tengah, untuk floor 91. Masih sama ya, gue udah 3, 6, 7 kali floor 91 ini. Kemarin kagak lolos-lolos anjay. Nah, yang di sana tuh kayaknya kita harus mancing deh, guys. Aduh, dia screamer lagi. Aduh, dia screamer guys. Jangan kasih dia screamer. Gue kagak bisa gerak anjay. Lambat gue tadi. Gue kagak tahu kalau dia bisa screamer ya. Coba kita ulang dulu. Jadi gue sorry guys. Gue betul-betul kagak tahu kalau dia bisa screamer. Walaupun dari situ ya. 2000 years later. Nah, ini dia. Jadi gue bilang kalian harus ngabisin dulu yang itu. Screamernya. Tuh, gue langsung didapat. Gue langsung dicaplok anjir. Cepet lah. Nggak kena, guys. Astaga. Betul-betul nggak bisa. Jadi ya udahlah, betul-betul nggak bisa. Nah, untuk floornya, jadi mungkin sampai floor 90 aja, karena 91 itu betul-betul susah nih. Kalian lihat nih, sampai hancur gue shield gue nih, karena gue pakai shield basic, shield level 1 yang full power ya. Hancur guys, sumpah. Gila, berat banget. Ya udah deh, mungkin 5 floor itu betul-betul ini mungkin video terakhir ya, karena betul-betul enggak kuat di floor 91. Walaupun gue mau bilang tergantung pilot, itu juga bakalan susah kalau senjata kalian tuh masih ecek-ecek. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, oke, mungkin itu aja untuk video kali ini dari gue ya. Mungkin untuk nextnya gue akan bikin video lagi, tapi nggak tahu apa itu ya. Nah, untuk kalian jangan lupa bersyukur, jangan lupa bagi hari ini, and see you next video. Bye.